aku ngaisi rupo cindo menawan muat kakak siang tekenang malam terjago pulau kemango melasungi musik kesungsan nak kepusi lanjut tersasang Inacraft, itu saya sedih nangis sekali. Inacraft kemudian betul-betul kita membantu mengangkat hasil kerajinan dari para pengrajin kita. Bagus dan harganya juga tadi tidak terlalu mahal gitu. Kalau menurut saya ya, karena barang-barangnya bagus-bagus banget dan beda sama yang dipunyai orang di luar sana. Dan semakin hari semakin luar biasa ya. Sebagai pengunjung kita panik karena semuanya bagus. Bahwasanya di sini ada Inacraft yang mengeluarkan semua potensi daerah. We'll be right back.
merupakan ajang yang sangat bagus, kesempatan yang baik untuk kami para apa ya industri kreatif ataupun juga pengrajin baik di UKM ataupun juga taraf koperasi dan juga swasta. Ada unsur-unsur budaya yang dijaga sedemikian rupa dan itu saya pikir cukup berhasil yang mengadakan ini penting. Nah, dan kebetulan memang saya ke Inacraft ini udah berulang kali. Satu kata buat Inacraft, unik. Satu kata yang paling menggambarkan Inacraft adalah ragam.